الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musanni rahimahullahu taala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin la yujuzu limra'atin mu'minatin billahi an tuzhira 'ala kulli ajnabiyyin ay laysa bi zawjin wala mahramin binasabin ay qarabatin aw radain aw munakahatin. La yajuzu, enggak boleh. Limrahatin, bagi seorang perempuan. Mukminatin, yang mukmin, yang beriman billahi, kepada Allah. Enggak boleh apa? Antuzhira, bahwa dia menjelaskan. Ala kulli ajnabin, atas setiap laki-laki yang lain yang boleh kawin sama dia. Enggak boleh dia menjelaskan, ya, dirinya. Ay laisa bizaujin, artinya enggak boleh, ya, ai laisa bizaujin, ya, yang bukan suaminya, wala mahramin, bukan mahramnya, binasabin, dengan nasab, ai qarabatin, artinya qarabat. Jangan, yang enggak boleh menjelaskan dirinya, ya, kepada yang bukan suaminya, bukan mahramnya, baik mahramnya dengan nasab, artinya dengan karabat, auradain, atau dengan susuan, amunakatin, atau perkawinan. Jangan sembarang, ya, buka-buka aurat, enggak boleh, haram. Ya, bahkan sekalipun, hemat saya, sekalipun dengan mahram, ya, kita juga jangan sampai juga, ya, ablak-ablakan juga, jangan, ya. Sekalipun di rumah, hemat saya di rumah, ya, kita juga harus jaga, ya, jangan sampai kebuka juga, apalagi dengan bapak tiri. Ini bapak tiri, ya, hati-hati dengan bapak tiri. Ini hati-hati dengan bapak tiri. Ini banyak terjadi dengan bapak tiri. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ya. Jadi dengan bapak tiri, jaga-jaga dengan bapak tiri. Ini anaknya perempuan, dia punya bapak tiri. Ini jaga-jaga, hati-hati. Hemat saya, kita harus, ya, tutup auratnya. Ya, tutup auratnya, jangan sampai kebuka. Tutup auratnya, jangan sampai kebuka. Apalagi dengan bapak tiri, ya. Malam kalau tidur juga harus dijaga, ya. Kenapa? Karena banyak terjadi, padahal itu bapak tiri. Karena ada yang baik, ada yang, oh, ada yang jahat. Beneran, itu beneran, enggak bohongan. Ada yang baik, ada yang jahat. Bukan melindungi, tapi merusak. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi hemat saya, walaupun kamu, wahai perempuan di rumah, ya, sekalipun di rumah, kamu, ya, jangan ablagan aja, jangan di rumah pakai celana segini. Celana apa namanya ini? Boxing. Iya, jangan segini, nak, jangan. Pakai baju ketat, pakai kaos ketat ini. Jadi gaji gana gede banget lagi. Iya, itu jangan kelihatan itu, nak, jangan, sayang, jangan. Ya, saya terus terang, kalau ada, sekalipun keluarga saya omelin itu begitu. Ya. Jangan seperti itu. Jadi kamu, walaupun kamu di rumah, ya, dengan cing kamu, dengan, walaupun dengan mahram, dengan abang, dengan adik, kamu berpakaian paling kelihatan, ya, rambutnya aja nggak apa-apa. Kalau ini kamu ketutup semua rapi, ya, dari leher ke bawah rapi,
Karena kalau kita lihat zaman sekarang, kita lihat di berita-berita yang ada ya, padahal Allah astagfirullahaladzim, anaknya sendiri, ponakannya sendiri, kita lihat kayak begitu dikerjain juga. Jadi kalau begitu kamu harus tertutup dengan siapa aja, tutup paling ya, kalau memahram yang kelihatan ya rambutnya, mukanya aja, paling itu aja, semuanya kamu tutup semuanya ya, begitu. Tetap pakaiannya yang apa, yang enggak ketat gitu ya, kalau bahasa Betawi komprang gitu ya, begitulah ya di zaman saat ini. Walaupun sama mahram enggak apa-apa kelihatan, tapi hemat saya jangan, sekalipun sama mahram kita jaga, kita jaga ya. Kemudian juga kamu seorang laki-laki, jangan kamu menyakiti orang, jangan kamu ya merusak orang. Kamu merusak orang, kamu merusak diri kamu sendiri. Ya. Kamu sakitin orang. Nanti kalau kamu suka sakitin orang, ya, nanti kamu akan disakitin, kagak kamu di, keturunan kamu. Kebalikan mah yarham yurham, siapa yang sayang akan disayang. Kebalikannya berarti siapa, siapa yang enggak sayang bakalan kagak disayang. Kata Nabi begitu, mayyar amyur am, siapa yang sayang bakal disayang. Jadi kita usahakan supaya bersikap sayang. Sayang dengan anak kita, dengan murid kita, dengan orang lain, dengan siapa saja, dengan makhluk Allah, kita sayang. Ya. Jagain ya. Bukan merusak. Siapa yang suka merusak bakal dirusak. Siapa yang sayang bakal disayang, pilih mana, mau disayang mau dirusak. Sayanglah kita dengan orang. Kalau ada pikiran-pikiran jahat, entar gua ini, itu ujian buat kita tuh, setan, iblis. Ya, pikiran-pikiran begitu manusiawi ya. Nah, kita harus ilangin itu pikiran. Nanti kalau kita udah ilangin, biasa kita ilangin, dia enggak hinggap lagi. Ya. Dan enggak dosa, ya. Hilangin. Jangan ada pikiran-pikiran itu. Makanya apa? Jangan pernah kita bengong. Paling kagak kita zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir. Baca salawat biar banyak. Jangan sampai kagak setiap hari baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Minimal 300. Jangan sampai kagak. Pokoknya jangan sampai diri kita itu bengong, kosong, tanpa ada kerjaan-kerjaan yang positif. Baik ya, pekerjaan dunia, lebih-lebih akhirat. Jangan sampai. Semuanya harus nilai, bernilai, baik. Biar apa? Biar setan enggak masuk. Tapi kalau kamu bengong, kamu nganggur, nanti akan banyak itu pikiran-pikiran negatif. Iya. Kamu seorang pelajar, seorang hamba Allah, maka apa? Ibadah kepada Allah, mutolaah. Mutolaah baca kitab. Isi dengan itu, jangan pikiran kemana-mana. Nah, jangan bengong, tapi pikirannya jahat. Gitu. Kalau kita isi dengan yang lain, dengan yang positif, insya Allah pikiran-pikiran jahat tidak ada. Wala yajuzun an-nazru minhu ilaiha wala minha ilaihi. Wala yajuzu, enggak boleh an-nazru ya, melihat minhu, daripada laki-laki, ilaiha, kepada perempuan. Wala minha, enggak boleh melihat daripada perempuan, ilaihi, kepada laki-laki. Jadi sebaliknya begitu, jangan. Kamu
ikutin ilmu yang sudah kamu dapat, bahagia ya, sukses. Emang berat-berat, sepertinya enggak ada ini, enggak ada jalan solusinya, enggak ada, kayaknya enggak ada jalan keluarnya. Ada, walaupun kita udah cinta banget, umpama udah demen banget, ini karena salah kita. Kenapa kemarin diliatin aja jadinya jatuh cinta. Makanya jangan suka diliatin, takutnya jatuh. Kalau udah jatuh cinta kan susah. Iya, kalau waktunya mana, umur udah cukup, umpama duit udah ada, umpama duit ilmu udah alhamdulillah, jatuh cinta enak, udah pas banget. Nah kalau umur belum cukup, duit masih susah ya, atau ya udah punya bini, bininya galak banget, nggak boleh kawin lagi umpama, jadi serba salah, cintanya mati banget, udah nggak bisa hidup lagi. Ayo, apalagi gitu ya, apalagi baru nikah mau kawin lagi, dikunyang-kunyang sama bini. Jadi jaga pandangan mata, jaga. Nah, yang punya bini aja yang dilihatin, yang lain jangan. Begitu. Biar kenapa? Biar cintanya hanya sama bini aja, jangan sama yang lain. Begitu pula perempuan, jangan lihat yang laki-laki yang lain, biar cintanya sama suami aja, maksudnya cinta yang ya yang seperti ini. Adapun cinta-cinta yang seperti apa ya, anak dengan orang tua, murid dengan guru, ya ini mesti cinta dengan orang tua, cinta dengan guru, atau cinta secara umum kita sayang kepada yang lain. Tadi mayyarham yurham, siapa yang sayang akan disayang. Lain lagi cintanya gitu ya. Pokoknya jangan suka ngeliatin ya, jangan suka ngeliatin, dijaga. Iya juga sama, walaupun itu baik dia muda maupun tua, perawan maupun janda. Iya, janda orang diliatin aja, janda diliatin, kemudian demen, akan berhabis tuntas. Jangan. Atau pokoknya perempuan, baik janda maupun perawan, dijaga. Dijaga, baik cakep maupun, ya nggak enak ngomongnya gitu ya, dijaga, jangan suka ngeliatin. Takutnya nanti cinta, kalau udah cinta susah. Sibukkan dirimu dengan yang positif, insya Allah yang seperti itu tidak akan terpikirkan. Fakama, maka sebagaimana yajibu, hukumnya wajib ala rajuli, atas laki-laki, ayyaguddo tarafahu aninisa'i, bahwa dia itu memejamkan pandangan matanya dari perempuan. Maksudnya apa memejamkan? Menjaga pandangan matanya daripada perempuan, bukan pejamin jalan mermata nubru. Oh, ada perempuan merem nabrak, jadi jaga pandangan matanya ya, itu perempuan ya, enggak diliatin, enggak. Begitu pun laki-laki, itu laki-laki enggak diliatin, tapi tetap matanya tetap khusyuk, hatinya zikrullah ya. Hatinya zikrullah terus, zikrullah Allahu Allah dalam hati, begitu dalam hati Allah, lapas Allah terus terngiang-ngiang, lupa zikir lagi, lupa zikir lagi terus. Masya Allah, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, siapapun, terus zikir Allah. Jadi enggak kegoda, walaupun perempuan banyak enggak kegoda,
Walaupun laki-laki banyak enggak kegoda, kenapa? Hatinya terpaut kepada Allah. Kalau hati enggak terpaut kepada Allah, sekalipun perempuannya satu, udah satu ngomong jelek enggak enak ya. Ya. Kegoda. Karena sibuknya metu perempuan, sibuknya metu laki. Tapi kalau kita terpaut kepada Allah, hati kita kepada Allah, sekalipun perempuan banyak, laki-laki banyak, enggak kegoda. Kenapa? Hatinya sama Allah, cintanya sama Allah. Jadi zikir terus sama Allah, maka cintanya Allah akan diberi. Dan bukan hanya itu aja, ya. Apa? Kita akan dipelihara oleh Allah. Ini sifat-sifat ya wali itu adalah mahfuz, dipelihara. Kalau nabi ya maksum, dipelihara oleh Allah. Andai kata dia demen umpama sama perempuan, umpama disuruh nikah lagi, nikahnya bener, nikah bener gitu ya, insyaallah ada rahasia di balik itu. Apa rahasia? Setelah melahirkan tuh anaknya jadi kiai, jadi ulama besar. Pokoknya udah bener aja deh pokoknya ya. Kalau orang jalanin agama Allah. Seperti kemarin Nabi Daud gitu ya. Ada rahasia tuh. Ketika dikawinin tuh perempuan ya, lahir siapa? Nabi Sulaiman. Jaga fokus. Jangan pikirin kesono kemarin, kesono kemarin. Jangan pikirin, pikirnya Allah aja udah. Zikir hati kepada Allah enggak pernah lepas. Sekalipun kita ngomong seperti ini nih, hati kita selalu berzikir kepada Allah, terpaut kepada Allah. Sekalipun melihat perempuan, melihat laki, enggak kegoda. Kenapa? Hatinya terus kepada Allah. Sekalipun perempuan banyak, ya laki-laki banyak, hati selalu kepada Allah, enggak kegoda. Tapi kalau hati enggak pada Allah, sekalipun perempuannya satu, udah satu, ya janda lagi, udah janda, ya bilang jelek agak enak ya, gitu lagi ya, sekalipun, maka bakal kegoda. Zikir kepada Allah, terpaut kepada Allah, fokus kepada Allah, insyaAllah, ya Allah akan menolong kita. Kita enggak mampu, Allah akan menolong kita. Sebab apa? Karena sebab kita fokus kepada Allah, ya Allah akan nolongin kita. Siapa yang memberikan waktunya kepada Allah, dirinya kepada Allah, usahanya kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita semuanya buat kita dikasih. Siapa yang nolong Allah, Allah akan tolong. Siapa yang perlu kepada Allah, Allah akan perlu sama kita. Siapa yang ingat Allah, Allah akan ingat sama kita. Siapa yang mengutamakan Allah, Allah akan utamakan kita. Bahkan lebih daripada itu, satu dibalas dengan 10 paling kecil. Paling kecil. Bahkan bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Allah balas kita. Ini penting nih ya, apalagi buat anak muda. Jangan matanya liar, lihat sana, lihat sini, kelirik sana, lirik sana. Emang sih pandangan matanya lurus, menirikannya tajam sekali. Loh. Nirikannya tajam sekali. Jaga pandangan matamu, jaga, jaga. Masya Allah. Luar biasa, masih muda tapi ya pendiriannya seperti orang yang sudah tua. Jangan dibalik, udah tua tapi masih muda, seperti masih muda, masih pengen mengobar nafsu, tapi masih muda pikirannya sudah seperti orang tua ya, sudah memikirkan akhirat terus. Subhanallah, pemuda masa kini bukan pemuda itu, bukan enggak boleh ceramah, boleh ya, bukan enggak boleh, cuma biar
biar benar. Biar biar benar. Jangan ceramah juga, maksiat juga jangan. Laki-laki orang tua juga banyak juga yang maksiat. Cuma biar benar. Itu intinya itu, biar benar. Kadzalika yajibu 'alal mar'ati, begitu pula wajib, seperti demikian itu wajib 'alal mar'ati, atas perempuan, ayan taghuddu tarafahu, bahwa dia itu memejamkan pandangan matanya, anir rijali, daripada laki-laki. Sama perempuan juga begitu, jaga, jangan kegenitan, jangan lapar banget sama laki, astagfirullah, jangan lapar banget. Jelek kan kalau perempuan lapar banget sama laki, jelek nak, jelek. Emang kagak boleh perempuan minta laki? Kalau hemat saya boleh aja sih. Umpama begini, ada perempuan kaya, duitnya banyak, ya, duitnya banyak umpama gitu ya. Ada laki-laki saleh, ya, laki-laki saleh, ilmunya banyak. Ini perempuan duitnya banyak, orangnya soleh, nawarin kepada laki-laki supaya apa? Supaya bisa bantuin dakwah tuh laki. Boleh nggak begitu perempuan nawarin begitu? Hemat saya boleh, kenapa enggak? Kalau keadaannya seperti itu. Tapi kalau umpama biasa-biasa aja, ngelihat sana, ngelihat sini, ya jelek nak. Ya, jadi kalem aja perempuan, kalem. Ya, tenang aja, tenang gitu ya. Nah, kamu fokus aja belajar ibadah. Gitu ya. Ntar akan dilihat oleh laki-laki yang baik. Jadi laki perempuan jaga pandangan mata. Kama qala Ibnu Hajarin fi Az-Zawajir, sebagaimana mengatakan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitabnya Az-Zawajir. Wa la yajuzul massu, dan tidak boleh menyentuh bil musafahati au ma'am munawalatin, dengan bersalaman atau menerima, ya, penerimaan au nahwihi, atau seumpama keduanya. Fa inna umma, maka sesungguhnya, fa innama, maka hanya sanya, ya rumu haram nazruhu, oleh melihatnya, ya, ya rumu haram pula masuk menyentuhnya bil aula, dengan utama ngelihat aja enggak boleh, bagaimana menyentuh. Jangan salaman dengan perempuan kecuali pakai sarung tangan. Nah, kalau pakai sarung tangan enggak apa-apa salaman, kagak enak katanya ya. Ya, mesti begitu ya. Jangan salaman pakai, ya ini enggak apa-apa, pakai apa, dilapisin pakai ini, pakai sorban boleh ya. Seperti guru mursyid kita Aba Anom ya, beliau orang kepengen salaman banget ya, akhirnya ya beliau pakai sorban boleh. Ya, jangan salaman sama perempuan, apalagi ngajakin kenalan dong. Ya, cari kesempatan dalam kesempitan. Ya. Jangan. Ya. Jaga diri kamu, jaga, jaga masih muda, jaga. Ya, man asraqat bidayatu asraqat ni'ayatu, masih muda sudah bersinar. Ya, sudah bersinar apa maksudnya? Dia amal ibadah banyak. Dia amal ibadahnya banyak, tinggalkan maksiat, masyaallah. Subhanallah, masyaallah, subhanallah, masih muda, Allahu akbar, masyaallah. Udah tua, akan makin hebat. Kenapa? Ya, tadi haram menyentuhnya itu lebih utama, ya. Memandang haram menyentuh lebih utama, lebih haram lagi. Kenapa? Li'annahu ablagu fil lazati wa aglazu, karena bahwasannya itu lebih maksimal dalam kelezatan. Ya, sama ablag, aglaz, kita maknakan maksimal dua-duanya. Iya, kelezatan lebih maksimal dipegang sama lebih dipegang ya, daripada memandang. Kalau pegang sambil mandang, kalau mandang enggak pegang.
Jangan pernah kita, kecuali ada orang ngambil aja, pengen ngambil berkah sama kita, langsung aja tangan kita diambil, dicium. Ada yang kayak begitu. Ya Allah, tangan kita dicium sama perempuan, dia ambil aja tangan kita, dia cium, Allahu Akbar. Nah itu mah namanya terpaksa, nggak apa-apa lah ya. Nggak sengaja itu ya, diambil orang. Bidalil, dengan dalil annahu, bahwasanya lau masa fa anzala batala saumuhu. Dalilnya ini, jikalau dia menyentuh, fa anzala, lalu dia keluar sperma, batala saumuhu, batal puasanya. Nih, laki-laki sentuh perempuan, ketika dia sentuh langsung keluar sperma, anzala, badan nyentuh doang, tek, langsung cerit keluar, encer amat ya. Ini saking dahsyat cintanya nih ya, ya. Senengnya nih. Sentuh doang langsung keluar. Bukan top chair, bukan ya, bukan top chair ya. Apa namanya tuh ya, mohon maaf ya, cemen amat begitu ya. Baru pegang udah nyentuh, udah keluar aja. Walau nazara fa anzala lam yabtul, jikalau dia ngelihat lalu keluar sperma, lam yabtul, enggak batal. Dia ngelihat perempuan cakep banget, langsung keluar, cret. Ya. Ini enggak batal. Ya. Enggak batal. Enggak batal wudu, tapi wajib mandi. Wallahu a'lam bishawab. Semua qala kaza fi nihayati. Ya. Yeah.